Oke guys, sekarang kita berada di wahana zombie yang ada di Hotel Palmera. Dan sekarang kita mau naik lift dulu nih. Dan lokasinya itu berada di lantai 6. Nah, nanti kita naik lift dulu ya guys. Boleh ngerekam tapi tidak dengan tes. Petugas siapa ya? Iya. Mas, kita bekerja sama ya, Mas. Iya. Mas, di depan aja biar gak menggigitnya. Sedikit saya mau briefing tentang peraturan-peraturan. Soalnya di sini kan di wahana ini juga tersedia ya. Seperti tangga, kita harus hati-hati. Pak. Kasih nafas dulu, tolong. Mundur. Monitor Daru. Lantai mama, prevensi zombie. Wah, di belakang ada zombie juga. Ternyata, wah, di depan juga ada zombie dua. Ini abang-abang kenapa jongkok malah ngasih buat gigit, kocak banget. Oke, sekarang kita udah berada di, wah, depan kita juga ada zombie nih. Kita langsung masuk, disuruh masuk ruangan. Nah, kita sekarang disuruh turun buat ke ruangan selanjutnya ini, guys. Sebentar, aku akan mengecek dulu. Sepertinya aman. Tadi udah dicek sama abangnya katanya aman. Dan sekarang kita mau ke ruangan selanjutnya. Wah, ini kayaknya zombie nih, bukan orang ini nih. Dari sore ini, kita menuju ke lokasi berikutnya. Ini ada teman saya mau tanya dulu, Kak. Lokasi. Wah, bener kan zombie ini. Oh ya, kita suruh kabur. Wah, ternyata zombinya banyak banget loh. Dia ditembak-tembak, kejang-kejang gitu. Sekarang kita mau masuk ke ruangan. Wah, ada zombie kaya, guys. Gila. Sekarang kita mau masuk ke ruangan nih. Wah, aduh, ada zombie. Masuk. Karena wahana ini ada di hotel, jadi ruangan ini seperti hotel gitu, guys. Tuh, lihat. Kalian bisa lihat sendiri kan dekorasinya. Itu zombie kaya, Pak. Lebih kaya. Kita tidak terlalu lama, kita akan menuju ke lantai 8. Saya akan mematikan lampu terlebih dahulu. Karena zombie itu sangat rentan, Kak. Jadi dia cuma mencium cium aja, cuma dia halus. Cuma dia tidak touching ya. Jangan ada yang ketuk ya. Mari, let's go. Dan sekarang kita berada di karena zombinya rentan cahaya, jadi dia nggak bakal nyerang nih guys. Kalian bisa lihat sendiri noh. Waduh, zombinya banyak banget di sini, sumpah. Wah, kita disuruh masuk ke lift, terus kita naik ke lantai 8. Ketinggalan. Ada mid fire. Di ruangan selanjutnya ini terdapat ruangan banyak banget guys, dan juga ada dekorasi dari game Encar. PUBG. Nah, kata yang udah megang senjata dibagi 3 tim ya, Kak ya. Gak bisa, ini misinya melindungi saya. Wajib itu Kak, udah peraturannya Kak. Dibagi 3 tim ya. Nah, dikasih waktu cuma 2 menit. Nah, habis itu senjatanya kalau buat nembak zombie saat alarm berbunyi aja ya, nggak boleh menendang pintu, menembaknya jaraknya 5 meter aja ya. Nah, habis itu bentar, jadi kalau nggak ada alarm nggak boleh nembak, belum boleh. Tunggu alarm bunyi aja ya, kayak. Nah, habis itu zombinya jangan bisa ya, kayak. Oke, mulai dari sekarang, Kak. Ayo, itu suruh cari apa? Box hitam. Masuk. Ini box hitam kan? Nah, kita disuruh cari box hitam di setiap ruangannya, guys. Dan ini masih kosong, nggak ada apa-apa. Kita cari lagi ke ruangan selanjutnya. Oke, di sini kita cek apa ada kotak hitam atau enggak. Mana ya? Di dalam ruangan ini nggak ada box hitam, dan kita bakal mau nyoba nyari lagi. Oh, bukan ini. Boxnya masih dibungkus kayaknya. Ini bukan, pintu. Ini pintu. Masuk nggak? Coba ya, masuk. Ada? Nggak ada. Dan masih nggak ada juga box itemnya, guys. Kita bakal cari lagi.
Wah, di dalam ini ruangannya ada zombie 2, kita gak boleh berisik. Jangan sampai dia bangun. Tuh, lihat tiduran dia. Kita coba cari box item. Kita coba cari. Gak ada box item di sini, guys. Di kolam? Gak ada. Dan kita keluar lagi dan mau ngecek setiap ruang ada zombie di depan. Mas, boleh masuk sini gak? Boleh. Ngecek aja di setiap ruangan yang kayak. Dan kita sudah melewati zombinya. Wah, banyak zombie di sini nih. Ada satu, ada dua, ada tiga zombinya, sama satu lagi di pintu. Empat. Di dalam ini kotak nggak ada nih. Ini bukan ruangan ini deh. Si bang, maaf bang. Ini situ doang. Wah, kita udah kehabisan waktu ini. Wah, zombie udah pada bangun. Kita tembak. Ayo kak, keluar kak. Kita disuruh keluar dari ruangan ini. Wah, ada zombie, tolong tembakin. Wah, kita selamat. Emang benar guys, kameramen itu selalu selamat guys. Kak, yang di dalam tolong keluar ya, Kak. Kak. The zombies are coming. Tolong ya, Kak. Zombie yang di dalam ini pada keluar semua, guys. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Di depan abang bungi juga tuh. Tuh, ada tiga orang zombie tuh. Wow, serem banget. Oke, kita udah di dalam lift dan sekarang kita mau ke ganti ruangan lagi. Oh, lantai 2. Kita mau ke lantai 2 sekarang. Lantai 2 ya. Over limit. Ada orang di sini. Kenapa ini dia? Kita disuruh diam-diam, enggak boleh berisik. Kita disuruh buat ngikutin dia dari belakang, jangan berisik, kata dia tuh. Wah, ini di dalam sini ada suara zombie. Wah, zombinya lagi makan orang, lagi mukbang dia. Itu kalau dikasih lagu, kamu makannya apa, gimana ya guys? Sekarang kita masuk ke ruangan lagi. Oh gitu, lihat, kalian bisa lihat situ udah ada zombie 2 di situ. Wah, zombinya mau masuk. Ayo tembakin zombinya. Tuh, banyak banget zombinya. Ada 1, 2, ada 3, ada 4. Sekarang kita mau masuk ruangan. Tuh, masih bangun zombinya, kuat banget. Kita mau masuk ruangan. Tuh, di depan jendela ini ada zombie. Serem banget guys, tadi ada zombie di depan kaca. Nih, pintu kenapa berdarah gini? Wah, ada zombie lagi di sini. Mau dibukain, Bang? Oh itu. Dan kita disuruh buat tekan tombol hitam ini nih, saklar ini. Lah, kok berubah. Wah, zombinya pada keluar. Wah, ini zombinya pada mau keluar. Ayo, Bang, tembakin, Bang. Wah, ini udah tembak-tembakin masih kuat. Wah, gila tuh zombinya kuat banget. Dia masih berdiri lagi, zombinya udah ditembak-tembakin begitu. Kuat banget ini. Sumpah guys, dia masih berdiri lagi, dia mau ngejar. Sumpah itu zombie kuat banget, dah kita cabut aja lah. Sekarang kita sudah masuk ke ruangan aula begitu. Lihat ada zombie bangunan begitu. Dia mau bangun, dia mau kemana tuh? Wah, dia mau ke kita. Tuh, zombinya ditembak-tembakin. Jadi di wahana ini zombinya bisa ditembak-tembakin guys. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita cuma dikejar-kejar doang. Pintunya mana? Salah pintunya bang, situ bang. Sekarang kita sudah masuk ke ruangan yang
tadi guys, oh ini zombie yang makan-makan itu tuh. Kalian di sini bisa nembak-nembakin zombinya. Kalau wahana yang kemarin cuman kita naik angkot, terus cuman jalan naik kereta. Sekarang bisa nembak-nembakin nih. Nah, sekarang kita berada di pemandangan outdoor hotelnya. Seperti ini dari lantai atas. Dan sekarang kita mau masuk pintu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke ruangan ini dan kita lihat ada apa aja di dalamnya. Wah, ada orang. Lemes banget. Dia orang apa zombie ya? Ini orang apa zombie nih? Nah, di sini dalamnya berantakan banget tuh, ada orang lagi tuh satu. Dan kita lurus. Eh, dia bisa ngomong, berarti bukan zombie. Itu tolong dia. Itu that girl. Iya, itu tolong. Kita lihat clue-nya itu apa sih? Nih misinya, guys. Jadi misinya itu kuncinya berada di salah satu survivor. Jadi kita harus selamatin dia. Yo Sakler. Jadi dia nyuruh nyalain 3 saklar di tempat yang berbeda. Dan ini adalah tempat yang pertama. Kita bakal cari dulu saklarnya. Di sini gelap banget guys, nggak kelihatan apa-apa. Gak ada apa-apa di sini. Oh ini. Dan ini dia saklarnya. Kita ketemu yang pertama nih saklarnya nih. Ini bukan sih? Itu bukan ya? Oh ini nih. Nah sekarang kita nyari saklar yang kedua. Di mana ya letaknya ya? Ini bukan. Apa? Ternyata bukan. Mungkin dia sama kayak tadi di ujung. Coba kita ke ujung ya. Wah iya iya, ini benar nih saklarnya nih. Oke, kita mau nyalain dulu saklarnya. Oke iya, satu lagi. Dan disinilah tempat saklar ketiganya. Lumayan serem banget. Ini kayak apa, gudang apa bukan ini? Dia kayak aula. Kita harus lewatin kolong-kolong dulu, besi-besi gini. Nah, kita harus lewatin di sini dulu. Eh, ini tuh saklar tuh. Ini nih, ini. Aduh, maaf. Tuh. Udah. What did you do? Kayaknya salah deh, harusnya yang ini dulu. Salah tempat nih. Jangan cepet-cepet. Saya sakit pinggang. Mama. Oke, sekarang kita mau keluar. Kita lewatin yang kolong-kolong besi tadi itu. Dan pintu keluarnya seperti ini. Wah, zombinya pada bangun semuanya. Tuh, zombinya tembak-tembakin. Wah, dia bangun lagi. Zombinya kuat banget ini. Lihat, yang ini bangun dia juga nih. Wah, dia mau ngejar kita nih. Bang, tembakin bang. Wah, kameramen selamat. Lah, nengok dulu dia baru jatuh. Itu zombie apaan tuh? Wah, gila ini zombinya banyak banget. Dan kita disuruh masuk ke ruangan safety. Kita disuruh cepet masuk ke sini. Ayo cepet. Dan kita turun tangga lagi, guys. Ada raja terakhirnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ruangan zombie yang terkuat. Di dalam ruangan ini zombinya kebak terhadap tembakan, guys. Wah, ada zombie di sini. Serem banget. Nah, di dalam ini zombinya mau ditembak berapa kali pun katanya gak bakal jatuh atau mati, guys.
Wah, ini kita kayak ngerasain di dalam film, guys. Kita tempur sama zombie, kita perang zombie nih. Wah, tembak. Lihat, guys, zombinya tuh udah ditembak-tembak tuh enggak jatuh-jatuh itu yang itu tuh. Enggak jatuh-jatuh. Ini zombie apa? Apa sih ini zombinya? Kuat banget. Dan sekarang kita ke pintu keluar dan kita selesai.